Hai guys, jadi di video kali ini aku pengen bikin kayak semacam vlog pindahan gitu. Sebenarnya gak pindahan-pindahan banget sih, kayak aku nyiapin barang-barang buat dibawa ke apartemen. Karena kan aku udah mulai kuliah offline, jadi kayak mau gak mau harus guys. Dan aku suka gitu kalau ngeliatin vlog orang-orang pindah-pindahan gitu. Jadi aku pengen iseng buat, selamat tonton. Tada, jadi di sini itu udah banyak banget plastik laundryan. Jadi aku tuh kemarin ngelaundry semuanya baju aku yang kotor, dan ada banyak juga baju yang aku beli dan gak pernah aku buka gitu. Jadi ini ada 7 plastik kayak gini totalnya. Banyak banget guys, sumpah. Terus aku harus pisahin. Aku harus pisahin mana yang mau aku bawa ke situ buat kuliah. Temenin aku. Dan sekarang itu udah jam 10 malam. Terus kita baru mau beres-beres sekarang. Dan besok aku udah harus ke situ karena AC-nya itu mau dicuci, guys. Jam 1 siang. Dan aku ditemenin Mesti, guys. Lagi sakit. Bilang halo. Bingung deh aku, jadi pusing. Pusing apa? Kok banyak banget ya? Banyaknya apa? Emang ini semua muat di koper aku? Ya kan aku udah bilang kan, kamu itu loh, bawa yang sepenuhnya. Kamu cuma, udah berapa baju sih? Kamu cuma tinggal sehari, Tessy. Apa? Buat apa kamu bawa semua baju sampai koper kamu gak bisa ditaruh? Sampai benar-benar koper kamu full. Fungsinya apa coba? Baju kamu ambil semua. Sedangkan kamu cuma nginep sehari, dua hari. Kan aku satu minggu. Satu minggu? Maksudnya seminggu-seminggu. Seminggu-seminggu tuh gimana? Kan aku offline-nya seminggu offline, seminggu enggak. Seminggu offline, seminggu enggak. Jadi aku perlu baju yang banyak dong. Logikanya tuh kamu cuma perlu baju tidur sama baju kuliah. Banyak tuh apa dulu? Paling mau 5 set baju kuliah, 5 set baju tidur, udah. Udah bisa tidur seminggu itu. Enggak ah, bye. Tuh kan, ya udah bye. Aku udah bales. Oke guys, aku juga sudah menyiapkan koper di depan sini. Jadi ini kita sekarang cuma perlu pisah-pisahin baju mana yang mau aku bawa dan baju mana yang ditinggal di sini. Ini yang pertama aku mau pilih-pilih baju tidur. Kayaknya sih ini aku lihat ada beberapa baju tidur. Kita buka dari ini. Terus juga aku harus bawa celana panjang yang banyak. Karena kalian tahu sendiri lah ya, kalau kuliah tuh harus pakai celana panjang gitu. Dan gak boleh yang sobek-sobek gitu. Jadi harus yang bener-bener celana panjang gitu. Guys, sebenarnya kalau aku boleh jujur, ini ngebingungin sih. Karena di plastik laundry-nya tuh beda-beda. Jadi kan kalau misalnya ini kan pasang nih baju tidurku. Pasang. Nah, yang ini Mami. Dan kalian harus tahu guys, aku lakuin ini semua sendiri. Dibantuin sih. Bantuin bestie dikit. Tapi tuh kayak aku tuh ngerapihin semua baju-bajunya. Terus kayak gitu di laundry. Terus aku pisah-pisahin. Oh ya guys, aku pengen kasih tunjuk kalian sesuatu. Jadi aku mau bawa ini. Itu kayak sweater gitu. Terus aku juga mau bawa ini kayak kemeja putih, tapi bahannya satin gitu. Karena ini dibeli di Besti aja guys. Katanya buat kuliah gitu. Jadi kita bawa. Dan sirik ya. Dari Besti makanya.
guys, jadi dari tadi tuh aku udah beres-beres gitu kan. Terus aku tuh pikirin celana yang aku bilang tadi kepisah-pisah itu tuh aku kira hilang. Terus aku kayak udah sampai lapor ke Buki, aku bilang ke Buki celana aku hilang. Dari tadi aku injek guys di sini. Aku injek gitu loh. Asu. Jadi inilah hasil packing aku selama lama banget guys. Sini baju tidur, sini celana jeans. Guys, aku cuma lagi mikir kok packinganku berantakan banget ya. Kok nggak estetik ya? Udah mau aku tutup guys. Ya? Aku lagi lanjut ke vlog. Jadi guys, ini udah beres terus tinggal ditutup. Tapi ini agak full guys. Cuma ini adalah tips dari aku ya. Kalau full kita tekan aja kopernya sampai dia bisa nutup. Beres juga. Capek banget. Guys, jadi tukang asuhnya itu baru selesai bersihin asuhku. Dan ini emang tampang-tampang orang pindahan sini kayak gini ya. Aku tuh gak sempet buat mandi dan segala macam. Jadi kayak rambutku udah lepek kayak gini. Cuman bentar lagi ini aku mau turun, mau ngambil sisa satu koper aku lagi tadi. Karena guys, tadi tuh aku cuma bawa bed cover, koper pink isi baju-baju gitu. Sama situ aku bawa rice cooker. Jadi kita harus ambil satu koper lagi. BTW itu suara AC kencang banget ya. Ayo kita turun guys, kita ambil satu koper lagi. Sebenarnya tuh ada masih banyak gitu barang-barang di rumahku. Karena aku tuh mau bawa barang kayak banyak banget. Kalau kata Besti, aku udah kayak mau pindahan rumah guys. Tapi masih banyak itu barang yang mau aku bawa, ada yang belum sampai juga. Jadi mungkin besok baru aku bawa lagi. Sekarang tuh aku baru bawa 2 koper doang. Isinya baju sama ada beberapa kayak kompor-komporan. Ntar kalian lihat oke? Nah guys, ini udah semua barangnya yang aku bawa tadi. Terus hal pertama yang mau aku lakuin itu aku pengen ganti spray ininya guys. Karena ini tuh spraynya dari situnya gitu. Jadi aku mau ganti pakai spray baru. Oke guys, ini dia hasilnya. Udah aku bersihin semua. Dan ini sisanya ya, kita harus bersihin sini. Yeay. Selanjutnya guys, aku mau taruh-taruh ini dulu, barang-barang dan juga baju yang udah aku bawa. Jadi mari kita rapi-rapi. Nah sekarang aku pengen unboxing beberapa barang yang aku beli. Aku pengen kasih untuk kalian. Halo. Ini ada colokan warna pink. Lucu banget tau, aku di rumah gak pernah punya colokan warna pink. Semuanya warna putih gitu. Terus aku beli toaster guys, buat bikin roti, buat sarapan. Nah ini guys, aku beli rice cooker. Sebenernya ya, di apartemen ini tuh udah dapet rice cooker, dapet teko buat memanas air, dapet kompor. Tapi aku beli baru lagi semuanya karena aku maunya warna pink. Jadi ini dia rice cooker pink. Dan ada ini guys, ini tuh kompor pink, kompor listrik. Karena sebenarnya di sini udah ada kompor gas, cuman aku tuh takut pakai gas gitu karena aku takut meledak vitamin. Tapi karena aku takut, jadi mendingan pakai kompor listrik. Ini dia guys, mari kita unboxing secantik apa kompor listrik.
Lucu. Guys, benar-benar warna pink. Kita keluarin dulu ya. Wow. Cantik banget. Dan ini katanya kompor listrik tertipis. Apa iya? Apa iya, Dek? Sebenarnya udah ada kan tuh kompor, udah ada rice cooker, udah teko. Ini aku juga pesen teko cuma belum datang. Tada. Cantik banget, cuman ini aku nanti mau pindahin sih, guys. Aku enggak mau ini ada di sini, aku maunya di sini. Cuman karena ini udah keburu dipasang kemarin gasnya. Jadinya ya udah, entar kita tunggu buat pesain lagi. Terus ini kesalahan besar, aku enggak beli tisu sih, guys. Ini basah-basah. Gak bisa aku bersihin. Yaudahlah ya, ntar baru kita beli tisu. Ini dia dapur acu. Ntar ini dia isi air gitu. Terus aku juga udah beli pewangi-pewanginya. Ini ada sakura, ada vanilla sama orange. Jadi ini dia. Terus ini peralatan-peralatan toilet. Ini tuh kayak buat apa sih namanya, buat taro di ujungnya gitu loh. Jadi kan aku cewek kan, rambutku panjang, jadi tuh rontok. Jadi aku gak mau kayak ngorek-ngorek gitu, makanya aku beli ini biar ntar tinggal langsung diambil gitu. Terus ini buat toiletnya biar wangi. Terus ini bola buat laundry. Katanya kalau misalkan dimasukin ini 5, tapi ini cuma 4 ya. Tapi pokoknya kalau misalkan dimasukin 5, ntar bajunya jadi gak kusut, guys, katanya gitu. Terus ini piring-piring, terus itu buat tempat tisu. Cuma ini juga belum kubuka. Hai guys, jadi tadi itu aku buka-bukain paket dan kesalahan terbesar aku adalah lupa bawa gunting. Jadi tadi aku harus robekin paket satu-satu dengan sekuat tenaga. Dia lumayan sakit sih. Jadi ini aku masih buka-bukain paket. Kelihatan gak sih? Jadi dari tadi kegiatan aku itu aku cuman buka-bukain paket yang ada aja, guys. Dan aku harus robekin satu-satu kayak gini, guys. Soalnya aku gak bawa gunting. Itu beberapa paket yang udah aku buka. Cuman ini gak, kayaknya gak aku taruh situ sih, cuman sementara aku taruh situ dulu. Terbaru kita beresin lagi. Terus di kamar mandi tuh cuman baru aku kasih karpetnya. Sama ini aku taruh peralatan-peralatan kamar mandi di sini. Karena aku belum beli kayak storage box gitu. Ini aku harus beli sih. Guys, kalian harus lihat ini, lucu banget gelas sincannya. Cuman ini harusnya ada sedotannya, cuman masih ketinggalan di rumah. Terbaru aku bawa lagi sama Shiro. Kebetulan guys, aku juga gak punya sapu. Jadi kita pakai sapu lidi sama aja kan ya. Dan aku juga gak punya tong sampah. Jadi kita pindah dulu ke sini. Ntar besok baru balik lagi buat dibersihin. Aku cuman gantungin doang karena aku juga lupa bawa gantungan. Jadi ini gantungan yang disediain dari sini. Jadi aku cuman taruh jersiku doang sama hoodie. Oke deh, jadi aku dari tadi udah beresin lemari bajuku. Aku cuma baru bawa dikit sih, ini cuma ada baju tidur, baju celana pendek sama baju buat nge-gym. Karena di sini tuh ada gymnya, guys. Jadi kita lihat ya apakah aku akan rajin atau enggak. Terus selanjutnya kita ke lemari sebelah sini. Tada! Jadi di lemari yang ini itu ada jersey-jersey sama hoodie. Nanti tuh aku mau beli hanger lagi sama ini beberapa baju yang udah aku bawa buat kuliah. Udah sih guys, kayaknya aku beres-beres hari ininya segitu dulu. Terus ini juga tadi aku ada pajang berapa. Udah sih guys, kayaknya gak ada lagi yang bisa aku lakuin hari ini karena aku udah buka koper pertama dan koper kedua, udah aku beresin sebisa aku. Jadi besok baru kita lanjutin lagi kayaknya. Btw guys, jangan salfok sama jerawat aku supaya video ini OT. Kasih pak.
Jadi ini kemarin aku tuh udah bawa semua buku-buku aku. Ini ada buku cerita Little Pony gitu, terus ada komik, sama ada novel-novel gitu. Kalau misalkan kalian gak tahu, aku tuh suka banget baca buku, buku novel kayak gini. Sekarang mau aku taruh-taruhin dulu ke lemari. Pertanyaannya adalah cara kita ambil itu pas semua gimana? Gak tahu. Dicuciin mami semua. Guys, jadi ini udah hari ke gak tahu berapa aku beres-beres barang. Terus ini barusan aku bikin kain pel. Kayak gini. Jadi dia tertinggal di gitu, terus tinggal dilap-lap. Tutut. Sekarang aku mau bikin sapu sama pengki. Ini alat-alat pengkinya. Oke, sekarang kita bikin pengkinya dulu. Karena apalah arti sapu tanpa pengki ya guys. Ini diputer dulu di sini. Terus ini ya. Ini. Terus ini. Tutor pasang sapu dan pengki ada di YouTube channel Jessie. Aku lagi mikir guys, kan ini kayak gini. So aku lagi mikir siapa yang dipeluk. Yang dipeluk itu pengki atau sapu? Sapu, jadi berarti kayak gini gak sih? Nah, jadi ini buat gagang pengki, buat meluk si sapu. Karena kan ditaruhnya kayak gitu. Aku udah kotor ya. Kita harus bersihin dulu. Gak ada yang males. Nah ini lagi pengki. Jadi guys, dan macem-macem itu jadi kayak ini, apa sih, pengambil nyawa. Serem ya, itu kayak orang-orang pengambil nyawa kan kayak bawa-bawa tongkat tajam. Nah, gampang ternyata pasang pengki sama sapu. Akhirnya bakal punya. Sapuku juga warna pink guys. Berarti cocok banget. HP kalian guys. Sekarang aku bakal kasih tunjuk sapu dan pengkiku. Cantik ya. Oh, dan pel. Aduh. Dan pel guys. Ntar kita pelukin dulu. Guys, lihat mereka pelukan. Lucu ya. Apa nama ship name-nya ya? Pengki dan sapu. Pesu. Pesu. Tuh ada pelan. Yeay, kita masukin ke toilet dulu. Harus lihat ini gemes banget. Ternyata yang dikasih orangnya udah bentuknya lo, terus pelukan juga pengki sama sapunya. Kira-kira beginilah percakapan kalau dua keluarga bertemu ya guys. Halo, saya keluarga pink. Halo, saya keluarga biru dan putih. Kalian mau punya anak berapa? Kami mau punya anak 12. Wah, keren. Anak kami udah ada 15. Kita mau bikin sampai 20. Hidup keluarga bahagia, tetanggaan. Karena aku pengen buang ini guys, bener. Tapi kok gak tega ya.
apa kali ya biar mereka bertetangga kayak gini. Biarin aja mereka bertetangga ya.